ratusan nelayan Kepulauan Spermon ini memprotes penambangan pasir oleh kapal asing di perairan Makassar, Sulawesi Selatan. Di hadapan petugas yang berjaga, nelayan menyuarakan kekecewaannya atas aktivitas penambangan pasir. Nelayan mengeluhkan hasil tangkapan mereka berkurang karena adanya aktivitas tambang pasir di tengah laut. Tidak ada yang peduli pemerintah masyarakat. Pendapatan mulai menurun karena air keruh, ikan-ikan pada lari. Layaknya manusia terkena debu. Lari itu manusianya, begitu saja ikan-ikan. Terkena itu, imbasnya itu laut. Kotorannya itu laut akibat daripada tambang pasir. Maka ikan-ikan ini pada kabur semua. Akhirnya hasil kami bahkan tidak dapat dalam satu hari. Dan utang daripada ongkos kami melaut sudah banyak tertinggal. Setelah mengitari kapal penambang pasir dan menyampaikan orasi di tengah laut, para nelayan ini pun membubarkan diri.